Lepas tu kita halih pula tu pergi kepada satu masalah lagi. Dia mahu tulis kata masalah apa ni? Masalah wajib ihdad. Ihdad ni sabit dengan hak perempuan ni. Dah. Masalah wajib ihdad ni sabit hak perempuan yang apabila mati suaminya. Dia panggil perempuan yang wafat suami, maka dia kena beredah. Kalau orang perempuan merdeka, kena beredah 4 bulan 10 hari. Allah Ta'ala kata, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Kena tunggu masa, wajib dia kena tunggu masa 4 bulan 10 hari. Maknanya dalam edah dia tak boleh nak berkahwin dengan suami lain. Kena tunggu masa 4 bulan 10 hari, kita panggil kata edah wafat. Nah, kecuali masa suami itu mati, dia sedang mengandung daripada suaminya. Itu edahnya pula ke beranak. Kalau cepat masa beranak, cepat lepas edah. Kalau lambat, lambat lepas edah. Maka di dalam edah wafat tu mari pula satu hukum, satu undang-undang pula dalam agama kita. Apa dia? Wajib atas perempuan dalam edah wafat itu ihdad. Ihdad ni apa? Tak boleh patah berjanguk. Nak pakai perhiasan, kakah mah, nak pakai lecu, celok, tak boleh. Kau dulu. Nak pergi buat apa kau dulu? Tu tak ada nak ikat serabut dah. Nah itu. Itu dia. Baik, apa tak berjanguk? Kalau itu masalah tak boleh berjanguk. Perhias dia panggil. Maka hasil daripada situ tu saat ni. Nah, kita nak pakai berjanguk tak boleh, nak pakai hak bawah tak nanti, nak tak nanti mati suami. Suami dah hidup pun tak boleh. Ada kita kan nak tubik ke pakai bawah tu, walaupun nak pergi tempat ibadat sekalipun. Tubik di rumah nak pergi jemaah ni masjid, tapi wah pakai air bawah, tak boleh, tak boleh. Bertemu dengan Abu Hurairah, kata mu nak pergi ke mana ni, yak serbok ni. Nak pergi ke masjid, klik 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 klik, pergi basuh dulu, mani-mani, bersuci pagi semula. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, perempuan yang bila keluar daripada rumah pakai atas dilaknat oleh Allah. Hingga dia basuh suci dulu. Tu tak kira suami ada, suami tak ada tu. Kemudian masalah berjanguk. Ni pun serupa juga, suami ada, suami tak ada pun. Dia berjanguk asal untuk apa? At-tajammul li siapa? Li zaujiha. Tu dia galakkan berjanguk untuk suaminya. Tu asalnya. Lepas kita duduk di rumah, kembali katung selabit. Bonok tu baik tu kak weh, pak tapai suluh. Nak itu ke? Klik rumah selapai. Tu dia salah kata ambo gano gok gitu lalu ambo glenya tu ni. Yak nyempusing klik. Nak itu ke? Ana ayat atas benda ni sudah kita kehilangan. Tak apalah, manakala bah suami mati, pak yang mai hukum so pula hak tidak ada masa hidup tu. Apa? Ihdad, patah berjanguk. Bila dalam masa edah tak boleh nak berjanguk. Lepas tu dia mah tanya bang sebula, apa kalau kena terubik ke mari? Hak dia panggil darurah tak darurah pula. Kalau darurah camping bahasa kena terubik gi, terubik gi tapi berjanguk tak boleh. Bahagian Arab anu dia pantu baik dia selindu pak dengan pakai hitam tak ada apalah. Tapi mana berjanguk tak boleh walaupun dalam tutup pun. Sebab itulah riwayat mai kata seorang perempuan tu masa dia tu Om Salamah, ketika dia suami dia mati, maka dia pakai celok boleh kedak dia sakit mata. Ada riwayat kata pakai malam-malam jadi. Tu kerana darurah sakit mata, maka celok usmud jadi ubat mata. Pakai tu nak berubat mata sakit. Tu pun suruh pakai malam-malam. Tengah hari suruh sapu. Lepas tu untuk berubat mata, kita ni bukan berubat mata. Nak meliar mata. Tu dia ada itu kan? Lecu yang merah tak itu ke? Dah tu. Susah mati. Susah mati. Lepas tu dia tulis lagi dia tu. Dia tulis lagi dia tu,
bila suami mati, kitanya duk kerja. Nah, duk kerja makan gaji lah. Nah, duk kerja makan gaji, pasal kena terbit gilah. Maka tidak boleh putus kerja. Ha, susah lah kan? Tak boleh putus kerja beberapa hari. Kalau boleh lah pun boleh lah 4-5 hari. Ha, tebal-tebal lah berkali tak awal tu kena tanya lah undang-undang lama lah. Tidak itu kan? Ha, dalam kita kerja menggaji tu kena berhenti, boleh berhenti berapa hari. Kerana kalau berhenti lama pakai cabuk lalu. Cabuk kerja. Ha, pas kalau pergi kerja juga. Ha, tak apalah kita kata kalau buat kena pergi kerja. Kena pergi kerja. Bila pergi kerja mesti kena pakai hias. Mesti tu hak lep mana? Ha, 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 balik syarak. Harap dia kata dah lah ni. Balik syarak kata harap jangok. Tapi bila pergi kerja mesti kena pakai jangok. Ha, tu hak-hak unik-unik dah lah. Ha, mesti kena pakai jangok. Maka nak tanya maka harap ko. Kerana dalam edahnya. Ada nak tanya dah. Dia meroyak diri dari atas. Dia meroyak dah kata. Wajib ihdak di atas. Isteri yang bila mati suami. Ha, itu dia. Nah, kalau apa nama, kalau bahasa nak pergi juga, dia tak boleh berjanguk. Pada mengkata, ha, dia tak pergi, kena cabut kerja. Ha, itu kena pergi. Tak saya cabut kerja, kena pergi. Pergi kena berjanguk. Darurah ke tak ni. Ha, kira situlah. Ha, dia mahu kira sendirilah. Tak kita kan? Ha, kalau orang yang mukminah sungguh bila beripung dunia dengan akhirat nak utama hak mana? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ha, ha, kira tengok situlah. Ha, dah itu ke? Ha, kira situlah. Di tubik tak ada apa bila darurah kita capai masa kena kerja misalnya nak suruh orang tak leh ni masa nak ganti tak leh masa kena sendiri. Ha, boleh dia pengen kena darurah. Sebab dalam Islam bila darurah yang membolehkan. Bila darurah tapi setara mana darurah tu nanti kena cek situ pula tu. Ini masalah darurah setara mana yang lebih pentingnya kena berkecek antara satu sama sama lain. Ha, selagu mana darurah setara mana. Ya kalau darurah ya hukum boleh tapi ini masalah darurah ke tak. So. Ah, ndak itu ke? Ha, kalau masalah darurah ha boleh sekadar tubik gi tu boleh. Tubik gi kerja tu kalau darurah boleh. Maka bila mesti kena berjanguk. Ha ni darurah ke tak berjanguk? Ha, biasa dak dia mesti kata sini kena berjanguk. Yo. Ha, itulah pendek kata. Jadi kalau kita nak buat juga pakai kita ingat kata hak hukum syarak tu haram. Hukum syarak tu ingat kata haram nak buat juga tu kita duduk situ lah. Jangan duduk setuh kok nung sudah. Tak sah gi kok nung kita mengaku haram. Orang tak maya tak maya tu haram. Maka gitu kan mengaku haram sudah. Ha, takut nak masuk dalam eka jelah. Waktu hak takut kalinya. Ha, tu dia deh. Ha, itulah di antaranya. Dia syariat Allah Taala ni bukan hak siapa-siapa tak beranilah. Tak berani lain pada undang kita pakat letak. Ya lain. Oh ni hak undang Allah Taala syarak hari tu. Deh. Ha, Allah. Kira gini sudahlah. Tu kita kata bekerja, dia kata ibadat hak wajib macam haji sekalipun tu. Tu tu. Ada lagi ulama nak bincang haram lagi jika ada harap pay lagi tahu pay nak kita alih lagi. Ha, tengok tu. Pastu ni buat ibadat hak wajib rukun Islam. Tak itu ke? Ha, itulah. Jadi hak ni pula ke situ lah. Kalau berasa gerung takut ke Allah. Sebab ini hak syariat dia panggilkan. Sabit dengan perempuan yang kematian suami. Ha, susah sikit hak ni.